Nadia Mustika, kita punya satu postingan berikut ini. Iqbal, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Kalau postingannya kita lihat, sih bagus, maksudnya, tapi dihubung-hubungkan jadinya. Iya, sahabat cocokologi netizen. Karena postingan itu seolah berkata kalau dia sedang merasa lelah. Sedang merasa lelah. Lagi apakah dagang benar? Buah-buahan. Bukan. Apakah benar suami kamu lagi lelah menghadapi tidak rumah tangga? Selama ini tidak ada keluh kesah ya. Cuman kan kita sebentar lagi ada personil baru nih, kita harus menyiapkan. Maksudnya? Udah nih. Lagi hamil. Wih, berapa bulan? 6 bulan. Sesuai usia kehamilan, sesuai usia pernikahan ya? Ya gak gue hitungin kok, gak gue hitungin. Iya benar. Gak, lu kan suka julid, suka ngitung itu. Gak, tadi pas dia datang gue gini, perutnya buncit, gue takut gak enak kalau mau ini kan. Gak benar. Ternyata bener hamil. Hamil. 6 bulan. Iya. Ya, kita doain ya semoga lancar sampai kelahiran. Amin. Eh, emang benar Iis Dahlia sebagai seorang ibu dari Nadia, benar awalnya sempat merasa Nadia itu terlalu terburu-buru untuk menikah kedua kalinya. Oh, udah ya, klarifikasi. Iya, emang iya. Nikah buru-buru, hamil buru-buru, kata gue. Ya suka-suka dia kali, mah orang dia pengebet, pengen. Kan kalau orang tua kan beda pemikirannya. Iya. Tapi alhamdulillah dapat jodoh lagi. Iya, amin. Insya Allah dapat keturunan panjang. Lagi. Diberikan kelancaran, kemudian baik. Alhamdulillah ya. Nadia Mustika, apakah benar saat ini suami kamu tidak mau tampil lagi di TV karena takut ditanya soal keharmonisan rumah tangga? Ya karena kita mengundang suaminya nggak mau. Sebenarnya bukan masalah itu, nggak dari awal juga honornya kan memang nggak mau. Dari honor. Awal juga emang nggak mau. Kayak bener ah. Waktu itu juga karena ada Rafa sama Irfan nih. Eh karena ada aku sama Irfan, iya, jadi nggak mau lagi. Nggak mau. Oh kan. Jadi karena ada kita mau. Ayo tuh. Oh, jangan ada Mama Is dia nggak mau datang. Kapan tuh makanya mau dipaksa itu. Oh ya, kapan-kapan beneran karena ya? Kan untuk pertama kalinya kali, yang penting udah nyoba. Iya. Dan ternyata iya, memang. Dulu kan pernah. Tanya aja Mama di rumah habis dari TV gimana tuh? Gini-gini di rumah. Emang di sini aja deg-degan banget, Iqbal. Kan emang kalau orang nggak biasa kan berhadapan sama kamera tuh kan. Iya. Keringetnya keringet jagung loh. Oke, Iis Dahlia, apakah benar kamu benar sempat memarahi suami Nadia karena tidak memberikan perhatian khusus kepada Nadia? Perhatian. Enggak lah, orang kita selalu ngecek mereka, tanya deh sehari kita. Tiap hari pokoknya ada aja telepon. Jadi semua ini enggak benar. Gosip aja. Nadia Mustika, apakah benar kamu sempat kesal karena suami tidak pernah mengupload foto berdua dengan kamu di Instagram suami kamu? Justru sering sebenarnya, cuman dia tuh kayak lagi sering-sering posting, lagi arsip-arsip gitu. Oh. Jadi orang tuh nyangkanya ini kenapa anak nih? Anak zaman sekarang ah. Iya, arsip-arsip ya. Gak zaman anak zaman sekarang gitu. Foto itu cuma beberapa gitu. Iya. Udah posting di arsip. Habis itu bosen di arsip. Devano lebih parah lagi. Tapi kok bagus lagi. Gak follow orang. Oh gitu. Devano gak punya follow. Di follow? Gak ada, nol. Tapi dia follow aku apa jangan-jangan aku bukan orang? Oh iya, anak zaman sekarang. Anak udah zaman sekarang. Udah biarin aja. Oke, terakhir. Nadia Mustika, apakah benar orang ini yang menjadi orang ketiga dalam hubungan kamu dengan suami? Siapa? Tunggu. Kamu jangan, jangan. Mana sih? Jangan. Di mana? Enggak ya. Irfan, jangan Irfan. Siapa? Irfan, jangan nanti berantem. Irfan.